Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, telah menemui Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu 2 Maksud Kami, Minggu 16 Agustus 2023 lalu. Diketahui saudara Prabowo telah menemui Partai Demokrat di kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. Keduanya sepakat. Yakni, di mana AHY secara resmi bergabung dengan KIM dan mendukung penuh Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, pada Minggu 17 September lalu. Budi mengatakan setiap partai nantinya di dalam KIM akan menghormati posisi partainya masing-masing. Termasuk Demokrat yang merupakan pendatang baru di koalisi pendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres tersebut. Budi mengatakan kondisi itu juga termasuk terkait penentuan cawapres atau pengajuan sosok cawapres. Hanya saja, saat disinggung apakah Demokrat membawa nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres, Budi tidak membeberkan secara detail. Ia mengatakan perihal keputusannya nanti akan ditentukan oleh seluruh ketua umum parpol melalui musyawarah mufakat. Sebelumnya, diketahui saudara Partai Demokrat mantap mendukung capres Prabowo Subianto untuk melenggang di Pilpres 2024. Demokrat memilih KIM seusai merasa dihianati oleh Anies Baswedan, yang memilih Caimin sebagai cawapresnya. Kedatian demikian deklarasi secara resmi akan diumumkan oleh ketua umum Partai Demokrat yakni AHY, pada 20 September mendatang. Yakni bertepatan dengan rapimnas Partai Demokrat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.